Pemirsa CTV yang ada di rumah, Faisal sekarang berada di Gor Lembu Beteng ini. Kita bersama-sama mengikuti promosi pariwisata Kabupaten Tulungagung. Seperti apa penasaran? Langsung aja aku ke sekretariat ini. Di sini kan sudah terpampang nyata. Ini ada foto-foto dari seluruh pariwisata. Kalau di sini kita lihat kebanyakan pantai. Memang kalau di Tulungagung itu terkenal dengan pantainya. Selain juga air terjun dan juga situs candi yang tentu saja bisa Anda nikmati. Dan tentu saja untuk yang belum pernah ke Kabupaten Tulungagung, buruan saja. Karena ada tawaran menarik khusus untuk pecinta pantai, air terjun dan juga yang suka mengulik sejarah. Nah, di Tulungagung banyak sekali sejarah yang sudah tertoreh dan juga tentu saja sudah kita pelajari bersama. Untuk mendalaminya langsung saja menuju ke Kabupaten Tulungagung. Dan seperti hari ini, Faisal berada di pameran promosi pariwisata yang menghadirkan 12 stand untuk pemirsa JTV yang ada di rumah. Penasaran seperti apa penampilannya? Sekarang langsung saja kita nikmati bersama. So, check this one. Hadirin sekalian di pameran promosi pariwisata kembali, Faisal hadir memandu acara gelar seni dalam rangka pameran promosi wisata dan pemberdayaan pelaku wisata tahun 2020. Yang Anda saksikan sesaat lagi, ini dia, Lestari Budoyo. Budaya waktu, mati gelap lestari budaya waktu. Masih bersama Lestari Budaya. Hey.
Sikak pranayaka unta ping prawadya bala bathilan monya brondongan soranya kaya ampuhan lirbine tak mantranira saking jalani di arsa madangi jagat jagat om duk mungup ungup aneng saputa kang ukir merbabak bang sumirat kena soroting surya kena soroting surya kena soroting surya kena soroting surya megolan gunung gunung yo 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 ya hey Jangan lupa like, share, dan subscribe.